Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Hari ini kita akan mencoba merakit pompa air hiu yang 12 volt, ampernya 5 ampere dan maksimal untuk voltnya ini 9 sampai 14 volt. Jadi kita akan mencoba menggunakan panel surya 100 WP untuk menyalakan pompa air listrik DC ini tanpa menggunakan aki. Jadi dari rencananya dari panel surya ini dialirkan ke ini, ke kabel 1 juta umat untuk panel surya, baru kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Ini adalah step down 9 ampere 300 watt. Jadi dari panel surya nanti dia akan masuk ke sini dulu. Yang pertama diposisiin, kita pasang wattmeter. Setelah masuk wattmeter berapa, baru dia masuk ke sini, ke step down, karena yang dibutuhkan untuk pompa air ini hanya 12 volt saja. Sedangkan dari panel surya 100 ini bisa sampai 19 volt jika lagi trik-triknya. Oke, nanti di sini outputnya kita bisa lihat jadi berapa, berapa volt. Oke, jadi ini perlengkapannya. Yang pertama panel surya, yang kedua ini sebuah step down 9 ampere, baru pakai wattmeter. Tapi wattmeter ini opsional aja, bisa juga tidak, bisa juga dipakai. Itu hanya untuk melihat monitor saja. Kabel, dan kita menggunakan pompa air hiu untuk digunakan mencuci sepeda motor. Oke, kita rakit dulu ya. Panel sumbernya sudah kita pasang dan menghadap ke matahari. Oke, jadi dari panel surya ini kabelnya langsung, ini kabelnya ini sumber airnya. Oke, dia langsung ke sini ya. Ini kabelnya langsung masuk ke step down yang 12 ampere. Jadi nanti dijadikan 12 ampere dari 19, karena dari panel 100 WP itu masih sangat besar untuk pompa air yang seperti ini yang hanya 12 volt. Oke, nanti kita akan cek bagaimana dia untuk mencuci, kita menggunakan ini mencuci sepeda motor tersebut, bagaimana hasilnya. Oke, kita nyalain dulu. Waduh, kucingnya lagi mau masuk lagi nih. Ayo Onis, 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 turun. Oke, pertama kita sambungkan dulu kabel dari panel surya. Oke, sudah nyala panel dari panel surya. Jadi ini kita dapat bisa lihat dari panel surya 100 WP dapatnya itu 18,33 volt dan ampernya 1,6. setelah masuk di step down dia turun, berubah menjadi 12,3 volt dan voltnya, ampernya 2,2, sedangkan voltase wattnya ini 27 watt. Oke, ini diarah ke pompa. Ini bagaimana bentuk airnya, kita lihat.
Oke, mantap. Deras, sangat recommended. Jadi kita bisa mencuci motor tanpa menggunakan listrik, langsung dari SCC, tidak SCC juga. Dapat kita lihat. Dengan panel surya 100 WP, jadi kita bisa mencuci motor dengan tekanan yang lumayan deras. Cukuplah kalau untuk cuci motor. Jadi kesimpulannya memungkinkan kita menyalakan pompa HiU DC 12 volt tanpa menggunakan aki, langsung saja langsung dari panel surya. Oke, kita lihat lagi di step down-nya. Masih hasilnya ini masih di 18,4 dan ampernya 1,5 dan outnya setelah dilewatin step down 2,2 ampere dan voltnya turun menjadi 12,37, wattnya stabil di 26. Mantap. Oke, jadi sekian dulu video hari ini menggunakan panel surya 100 WP dan step down 9 ampere dan pompa HiU 12 volt untuk mencuci motor. Masih deras airnya, masih bisa kita lihat. Kita dekat dulu. Oke, sempat. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih.